Dalil syarat syarat la ilaha illallah. Adapun dalil syarat syarat la ilaha illallah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Pertama, dalil tentang ilmu. Dalil dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad ayat ke-19. A'udzubillahi sami'il alim minasy syaithanir rajim min wa nafsi Anna la an-nahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Fa'alam ilmuilah. Bahwasannya, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali, hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Satu-satunya. Di sini adalah lafad fa'alam ilmuilah. Kemudian disebutkan la ilaha illallah setelahnya. Artinya, kalimat tauhid itu harus diilmui dengan ilmu yang benar. Allah juga berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 86. إلا bil شهد بالحق وهم يعلمون kecuali orang-orang yang dapat memberi syafaat ialah orang-orang yang mengakui al-haq yakni tauhid dan mereka meyakininya yakni mengilmuinya perhatikan lafaz ya'lamun syahida bil haq yakni mereka bersaksi dengan la ilaha illallah tauhid disebutkan setelahnya hum ya'lamun mereka adalah orang-orang yang berilmu mengilmui al-haq itu mengilmui kebenaran la ilaha illallah tersebut al-haq dalam ayat di atas maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah yakni mereka meyakini di dalam hati segala yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka sendiri ini di antara dalil-dalil Al-Qur'an tentang حرس الم يعلموا ان لا اله الا الله